Aku Nicole. Hidup berasrama sudah menjadi pilihanku, walau awalnya itu adalah pilihan kedua orang tuaku. Sehari-hari melakukan aktivitas yang rutin tanpa tahu akhir dari rutinitas ini. Namun satu hal yang ku tahu, semua hal pasti ada akhirnya. Entahlah apa yang ada di pikiran mereka. Bukannya aku sombong, tapi atau apalah sebutan untuk sejenisnya. Tapi otakku bernilai 143. Akar 2. Aku mulai meragukan bahwa energi itu kekal. Makan tiap hari 3 kali sehari buat nambah energi. Ada sekitar 1095 kali makan tiap tahun. Dan hasilnya hanya untuk tubuhku yang segini. Kurus, kecil, kepala besar secara denotasi. Namun masih ada imut-imutnya. Apa yang ku dapat sejauh ini? Hanya tatapan sinis dari kawan. Berdiri! Bersiap! Beri salam! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi, silakan Bu. Masih ingat pelajaran pada waktu pertemuan kita yang terakhir? Baiklah, seperti tidak ada yang ingat. Pelajaran kita terakhir kalinya adalah mengenai gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetik dan statis. Ada dari kalian yang bisa menarik kesimpulan tentang gaya gesek? Silahkan tunjukkan. Saya, Bu. Tidak ada kali istilah ini kalian bisa menjawab pertanyaan saya? Maaf, Bu.
kayaknya ada yang perlu kita bicarain deh tentang pelajaran tadi. Ikut aku. Gak usah atau gak tahu orang berarti 202. Aku udah tahu semua apa yang kau dengar. Silahkan kau bilang sama semua. Tapi harus sedih kau. Mereka gak akan percaya sama kau. Mereka tahu kita mendekat. Dan mereka akan mengira kalau kau mendekat. Jangan kata itu. Hati-hati. Tidak ada gaya, bukan hanya pilihan. Tapi ada kemungkinan lain. Dengan bergerak dengan kecepatan konstan. Pastikan aku tidak memiliki kecepatan awal. Atau kalian akan sedihkan dengan cara aku sendiri. Kita lihat siapa yang menang. Yin, cepat! Pandanganmu kayak gitu, takut tahu. Eh, kau udah lihat Kemi? Dari tadi malam dia nggak nampak. Yin, kalian itu, tolong aku, di sini aku, tolong buka. Kemi, Yin, itu suara Kemi nih. Kemi, kau di dalam Kemi? Iya, aku di dalam. Kau ngapain sana Kemi? Kemi, nanti aku ceritain. Pokoknya sekarang buka dulu. Kemi. Kenapa ada orang dalam ruangan ini? Pak, Bapak ngambil kunci aja, Pak. Kemi, buka Kemi. Kamu dalam, Kemi.
Apa yang kamu lakukan dalam? Tadi saya lihat Nicole kesini malam-malam, Pak. Ke gedung sekolah. Padahal kan gak boleh ke sekolah kalau udah malam-malam. Terus, karena tahu gitu saya ikutin dia. Tapi waktu sampai sini, saya mergokin dia buka ruangan ini pakai cap, Pak. Itu, Pak. Itu cap yang dia pakai tadi, Pak. Ini capnya, Pak. Waktu aku tanya dia, ngapain dia malam-malam kesini? Apalagi, dia buka ruangan itu pakai cap, bukan pakai kunci sebenarnya. Tiba-tiba, dia pukul kepala saya, Pak. Saya lupa dia pukul pakai apa. Tapi sakit, Pak. Saya hampir pingsan. Dan di situ, ya, dia ngunci saya di dalam, Pak. Habis itu, saya gak ingat apa-apa lagi. Karena saya sempat pingsan di dalam. Tapi dia gak sempat masuk kok, Pak. Jadi Bapak tenang aja, gak bakal ada barang yang hilang. Oh, oke. Saya cek. Jadi ceritanya gini, Pak. Saya sebenarnya sama Kemi sudah lama berantem. Dan kami sama-sama ingin membuktikan, saya ingin membuktikan kesalahan Kemi. Semua saya tuh gak bersalah, Pak. Saya tuh gak melakukan apa-apa. Di balik semua itu hanya ada Kemi. Dan Bapak harus tahu itu. Saya tuh gak punya masalah apa-apa dengan Kemi. Saya gak melakukan itu semua. Saya gak pernah berniat untuk mencuri apapun, Pak. Kalau begitu coba buktikan sama saya kalau kamu tidak bersalah. Ayo buktikan. Baik, Pak. Saya bisa membuktikannya. Oke, konsep baru yang ditemukan oleh Nicole. Saya menamakannya massa jenis dengan simbol Rho. Massa jenis dipengaruhi oleh jenis benda. Jadi, berapapun ukuran massa jenis benda akan tetap sama saat jenis bendanya sama. Massa jenis hanya dipengaruhi oleh dua variabel. Ada variabel massa dan variabel volume. Saat kita mengetahui variabel massa dan variabel volumenya, kita akan mengetahui massa jenisnya. Dan hasil percobaan, kita dapatkan massa dari emas 0,5 gram dan volumenya 0,25 ml. Kemudian, besi massanya 7,6 gram dan volumenya 9,74 ml.
adalah dua gram per mililiter. Sedangkan dari besi adalah 0,79 gram per mililiter. Dan apakah Bapak tahu piala tak perlu itu terbuat dari apa? Emas. Mari kita buktikan. Kita cek apakah piala tak perlu itu masih terbuat dari emas ataukah sudah ditukarkan oleh Ken. Ikut kami ke ruang piala tak perlu. Baik, Pak. Pak, ambilkan piala tak perlu. Oh, baik, Pak. Bukan, Pak. Tapi saya bisa percaya, kan? Saya kira volume piala Tupperware ini 475 ml. Dan massanya 1300 gram. Ya. Maka dari itu roomnya masa 45 adalah 2,75 gram per mililiter. Jauh dari perkiraan hasil mas jenis emas pada percobaan sebelumnya. Lalu bilang apa sih gimana? Belum masuk sekolah ini setelah kejadian. Bisa saja Kimi menyembunyikannya di kolong meja, di bawah lemari. Atau dibuang di jendela. Kita buktikan. Pak, tolong carikan tupperware di bawah. Baik, Pak. Gimana bila itu? Ini pialanya, Pak. Oh, itu pialanya. Tunggu aja, Pak, ya. Baik, Pak. Pak. Pak, tolong bawakan pialanya kemari, Pak. Baik, Pak. Cepat, Pak. Ini, Pak. Makasih, Pak. Oh. Ternyata berat juga. Nicole, coba kamu cek ini. Kami pintar. Bisa membuat imitasi yang sama persis dengan piala Tupperware ini. Bahkan ukuran dan bentuknya sama. Tapi massanya berbeda. Massanya sekitar 9500 gram. Maka row-nya 20 gram per mililiter. Apakah Bapak sudah percaya? Dengan kalian tuh, Mas. Ya. Wow. Pak, panggil Kemi ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Where we go from here?
lights down.